gimana, Tari? Kamu udah siap belum untuk pergi sekolahnya? Alhamdulillah, aku udah siap dong, Pak, untuk pergi ke sekolahnya. Ya udah yuk, Pak, kita pergi ke sekolah sekarang. Nanti telat loh aku. Pamit ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Ma, gimana? Udah perfect belum rambut aku? Udah cantik kan rambut aku habis diwarnain kemarin? Udah cantik kan? Udah perfect kan? Muka aku udah cantik banget kan? Kalau belum cantik, aku belum siap nih ke sekolah. Jawab jujur, Ma. Udah cantik belum? Ya cantik dong. Anak mama ini gak pernah gak cantik. Cantik terus, gak pernah jelek kamu. Ya udah sekolah tuh. Yang baik-baik. Kamu itu cantik. Ya udah, sana. Kamu udah susun jadwal belum? Hah? Susun jadwal? Oh iya, Ma, aku belum susun jadwal lagi. Tunggu-tunggu, Ma. Aku mau susun jadwal dulu ya, lupa nih aku. Untung Mama ingetin. Kalau enggak, aku bakal salah bawa buku. Norika, udah siap belum? Dari tadi lagi Papa tungguin. Cepetan, nanti terlambat. Ya ampun, ya udah cepat-cepat. Jangan lama-lama ya, nanti kamu terlambat. Aduh, punya anak satu kelakuan sering banget tuh pelupa. Pasti ini dikasih tahu mamanya, makanya dia ingat susun jadwal. Kebiasaan inilah yang buat dia sering terlambat. Semoga aja hari ini nggak terlambat. Lama banget sih kamu, Norika. Papa dari tadi lo tungguin. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Bentar, Pak, bentar. Aku udah cantik belum? Udah rapi belum? Rambut aku yang habis dicat kemarin. Gimana, udah cantik kan? Kalau aku belum cantik, aku nggak mau nih sekolah. Jawab yang jujur. Iya, cantik kok. Cantik banget malah. Ya udah yuk, Papa antarin nih kamu ke sekolah. Ada si Dekil nih. Sendirian aja kamu. Teman-teman kamu pada kemana tuh? Gak ada teman ya? Kasian deh lo. Wajar sih kamu dijauhin kayak gini. Gak ada teman. Kamu aja jelek, Dekil begini. Ya wajar lah. Siapa bilang dia gak ada teman? Siapa bilang, hah? Dia gak ada teman. Kita temennya. Kamu aja tuh yang gak ada teman, kasian deh lo. Dan lagian, dia itu gak dekil, dia itu bersih, cantik. Walaupun kulitnya gelap, tadi itu tetap cantik. OMG, hello. Yang jelek gitu dibilang cantik. Terus gue yang cantik ini dibilang apa, bidadari? Menurut gue si Tari itu gak ada cantik-cantiknya. Dia itu mah jelek, dekil, jorok, hitam. Ini anak siapa sih? Kok bisa sih anak sehitam ini ada di dunia ini? Kayak gue dong cantik. Lihat aja nih warna rambut gue. Udah cantik, warna merah lagi. Kalian semua gak usah ngebelain Tari deh. Mending jadi circle aku aja. Biar kalian nanti bisa senang-senang sama aku. Kalian mau satu geng gitu sama si Tari. Aku jamin ya, kalian ini gak bakal betah sih satu geng sama si Tari. Soalnya si Tari itu bisa dibilang cupu, culun, jelek gitu loh. Mending kalian satu circle deh sama aku. Aku bakal jamin kalian bakal hidup enak kalau satu circle sama aku. Idih, najong banget. Aku satu circle sama kamu, satu geng. Mana mau aku satu geng sama kamu. Kamu itu jahat orangnya. Merasa paling cantik di dunia ini. Menurut aku lebih cantik kan si Tari kali. Si Tari itu udah hatinya cantik, baik, bersih.
Dan mukanya juga cantik banget melebihi muka kamu. Kamu itu jelek, hati kamu juga jelek, busuk. Bener tuh, lagian masih kecil kok udah cacat rambut. Lihat, walaupun rambut kami berwarna, rambut kami ini asli kok, nggak palsu dari lahir kayak gini. Kamu mah pakai cat, nanti dimarahin guru loh, rasain. Apaan sih kok pada bela-bela si Tari? Terserah gue dong, mau rambutnya gimana? Udah cantik kok udah gini, kalian aja yang iri dengki, udah jelek. Udahlah, malas aku sama kalian semua, dasar. Lihat aja kalian, kalian bakal mau satu geng sama aku. Tengok nanti ya, awas kalian. Heh, Tari, tawa lo, dibela-belain sama teman-teman lo. Lihat ya, gue bakal rebut semua teman-teman lo, dan lo bakal gue buat lo menderita. Ingat itu. Norika, emangnya salah Tari sama ke kamu apa? Emang kan Sari gak ada salah sama kamu? Gimana sih kamu? Gak jelas deh. Udah deh, kamu gak usah deh ngancem-ngancem ke Tari. Udah, mending kamu sendirian aja. Gak usah punya teman. Lu ngomong apa sih? Gak jelas. Kalau ngomong tuh dilancarkan. Niatnya mau ngatain, tapi ngomongnya aja masih kayak gitu. Dasar cacat. Kalau ngomong itu dibenerin dulu dek, gak usah asal sebut. Kalau ngomong gak lancar gak usah ngomong, bikin malu tau gak? Lo gak malu tuh ngomong-ngomong kayak gitu? Mulut lo aja gak jelas kayak gitu, ngomongnya aneh lagi, gagap-gagap. Dasar. Udah deh, kalau misalnya lo masih gagap-gagap begini, mending gak usah ngomong deh. Heh Tari, ajarin tuh temen lo yang gagap itu. Gue gak ngerti apa yang diomonginnya tadi. Udahlah, mending gue masuk kelas. Gue balas lo. Tapi aku bingung, aku salah apa ya sama kamu? Sampai kamu mau balas-balas dendam aku begini. Emangnya aku ngapain selama ini sama kamu? Aku kan gak ngapa-ngapain. Terus kamu kenapa balas dendam sama aku? Aku padahal gak ngapa-ngapain loh. Aku juga gak buat kamu kesal. Ini kamunya aja yang kesal sendiri. Aku padahal dari tadi duduk-duduk aja. Aku gak ada tuh marah-marah dan benci sama kamu. Tapi kamu malah balas dendam sama aku. Mau balas dendam sama kamu karena kamu itu jelek, suka ngambil teman orang. Aturan ya, mereka itu teman aku. Pas kamu baru pertama kali masuk sekolah, kamu merebut mereka. Gara-gara kamu aku gak punya teman lagi. Dasar penghasut kamu. Aku benci banget sama kamu. Awas kamu ya, akan kupastikan kamu menderita. Ngerti? Dan aku bakal rebut teman aku lagi dari kamu. Heh Norika, kamu pikir kita semua ini mau satu circle sama kamu? Hah? Enggak kan? Aneh sih. Kamu aja udah membuli Karina. Kamu bilang Karina gagap, padahal kan dia termasuk geng kita dulu. Tapi sekarang kamu hina-hina dia. Kami enggak mau ya satu kelompok, satu geng sama kamu lagi. Kami maunya bersama Tari terus. Kamu ini udah menghina Karina. Gara-gara kamu, Karina jadi sedih tuh. Kamu bilang dia gagap. Padahal kan dia memang kayak gitu. Kamu bilang cacat lagi. Kalau dengar guru gimana? Kamu dihukum. Mau? Aduh. Gimana nih? Aku ngomongnya masih gagap begini. Gimana ya kalau aku bisa ngomong dengan lancar? Aku gak bisa. Aku gak mau dihina-hina kayak gini. Aku bingung banget. Ya Allah, semoga aku
ngomongnya lancar lagi. Amin. Ya emang gagap kan? Si Karina itu emang gagap dia. Ya wajar dong aku hina-hina dan aku jelek-jelekin. Emang pantas. Dia itu memang gagap. Dia itu gak sempurna, gak kayak aku. Aku itu udah cantik fisiknya, sempurna, lancar ngomongnya. Suara aku juga cantik banget, rambut aku juga cantik banget. Jadi akan kupastikan aku paling sempurna daripada kalian berempat. Ngerti? Terserah deh apa mau kamu bilang sama kita berempat. Mending kita berempat mau masuk ke kelas dulu. Kamu tinggal aja deh di sini.